Hutan untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tema bagi Majlis Sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Negeri Kelantan kali ke-44 yang diadakan di Pangkalan Haji Ibrahim Pencen pada 26 April yang lepas. Yang Berhormat Tuan Haji Zahari bin Ibrahim, Pengarah Perhutanan Negeri Kelantan dalam ucapannya telah berkata, Negeri Kelantan amat bertuah kerana dianugerahkan sumber hutan yang asli serta menyumbang signifikan sosial dan ekonomi negeri. Projek pembangunan, pemeliharaan dan pemuliharaan hutan ini akan terus diberikan tumpuan oleh kerajaan negeri agar harapan masyarakat supaya kawasan hutan terus terpelihara bagi pengeluaran hasil dan perkhidmatan negeri. Dalam hubungan ini, kerajaan negeri telah meluluskan peruntukan sebanyak 23.61 juta bagi membiayai aktiviti pengurusan, pembangunan, pemeliharaan dan pemuliharaan sumber hutan di negeri Kelantan bagi tahun ini. Menurut Menteri Besar Kelantan, Islam amat menitikberatkan tentang permasalahan alam sekitar. Sebarang aktiviti manusia yang boleh mengancam dan memusnahkan kehidupan alam adalah dilarang sama sekali dan bertentangan dengan tuntutan agama. Sebab itu, pihak kerajaan dan juga melalui badan-badan berkanun serta pihak-pihak yang prihatin terhadap keperluan sumber hutan yang baik ini sentiasa bermikir bagaimana cara untuk kita menghalang serta membasmi kumpulan-kumpulan yang tidak bertanggungjawab yang menorokai hutan secara haram. Majlis tersebut telah dirasmikan di Rantau Panjang, Pasir Mas.